town looks the same as I step down on the train. And that'll meet me is my mama and my papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Saat ini saya berada di halaman rumah menemani suami yang lagi bersih-bersih setelah kami kemarin atau beberapa hari yang lalu menebang pohon besar di depan rumah yang sudah sangat rimbun sehingga cahaya matahari tidak lagi masuk ke dalam rumah. Sekarang banyak sekali ranting-ranting atau sisa pohon yang lagi dibenahi di depan rumah dan mau diapakan semuanya itu. Sahabat semua, beberapa hari yang lalu kami membuat tiga unit biopori yang baru. Sebelumnya kami sudah memiliki 5 unit biopori dan itu semuanya sudah penuh oleh sampah-sampah dapur sehingga kami butuh lubang biopori baru. Biopori di rumah ini selain berfungsi untuk menyerap air pasca hujan sehingga halaman rumah tidak tergenang, juga berfungsi untuk tempat kami melakukan proses komposisasi untuk sisa-sisa dapur ataupun sampah-sampah organik lainnya. Bang, rencana mau diapain ini kayu-kayu bekas batang lengkeng? Ya, sebetulnya alam ini dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh umat manusia yang tinggal di dunia ini. Jadi, perkembangan teknologi dan perkembangan zaman pada umumnya saat ini rumah tangga itu memasak apalagi dengan kayu, dengan kompor gas, listrik, dan juga dengan kompor tanah. Jadi rumah kami masak dengan gas karena pohon ini cukup banyak kayunya. Saya ingin memanfaatkan ini, kita kembali ke alam memasak dengan kayu. Nanti dibuatlah tungkunya, kemudian kayu ini biarin beberapa hari akan kering dan memasak dengan kayu. Menurut saya ini, atau siapapun mengatakan bahwa memasak dengan kayu itu lebih enak, yaitu masak rendang, masak sambal, masak nasi dan masak yang lain. Dan juga kita hemat gas. Itu yang penting. Dalam kondisi corona ini kita harus berhemat dari segala sisi kehidupan. Ini bisa dimanfaatkan. Ya, tinggal kita lagi cari batu bata. Ya. Sudah. Abang menyukai tidak kegiatan seperti ini? Sangat menyukai. Kenapa? Ya pertama saya kan hari Minggu ada kerja kan. Ini hari Sabtu loh. Hari Sabtu atau Minggu. Tiap hari saya jarang kerja lah. Gitu. Karena saya memantau-mantau. Ya, saya punya media, saya memantau-mantau. Ada internet itulah media kerja saya. Itu tidak mengeluarkan keringat. Jadi kerjaan nebang kayu, nyanyi halaman, motong-motong kayu ini, senang saya karena mengeluarkan keringat juga. Sambil berolahraga, juga ada manfaatnya untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, setelah kayu-kayu ini nanti kering beberapa hari yang akan datang, tentu kami harus menyiapkan tungku. Sebetulnya bisa dibuat dari tungku batu bata. Batu batanya ya sedikit juga mencarinya sekarang. Ya, kita beli beberapa buah juga tidak ada. Bagusnya sore ini kami akan mencari tungku yang representatif sedikit. Ya, tungku untuk masak. Tungku dari tanah liat maksudnya? Iya, dari tanah liat. Sip. Supaya lebih
sapi dan lebih mudah memasukkan dengan kayunya menyilang di bawah. Dan juga tungku ini bisa dipersiapkan nanti untuk ya bakar-bakar, barbeque. Ya, kalau waktu kami di Australia dulu barbeque namanya. Tapi waktu di Jambi ini atau di Padang bakar ikan, bakar kambing. Tapi tidak ada jarang bakar kambing, bakar ikan ya. Atau jagung bakar. Ah, jagung bakar tuh boleh. Ubi bakar. Tahun baru itu menjadi kebiasaan di masyarakat. Pas tahun baru jagung bakar, tak apa-apa hubungannya itu antara tahun baru dengan jagung bakar. Have a